tahun 2024 berpotensi untuk berevolusi, di mana anak disabilitas mendapatkan hak yang berarti. Sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur, perhatian terhadap anak disabilitas adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Karena di balik senyumnya ada bakat tersembunyi. Di balik tawanya ada potensi untuk menyongsong negeri. Saya Rifki Aniko, Putri Pendidikan Jawa Timur. Mari bergandeng tangan untuk mewujudkan masa depan yang penuh toleransi agar anak disabilitas dapat hidup penuh arti.